Siapakah sebenarnya ketiga penjagal itu, Ki? Tampaknya mereka dikendalikan oleh suatu kekuatan tertentu. Benar. Mereka pasti orang-orangnya Ki Malongge. Si Dukun Teluh dari Bukit Tunggul. Ia dikenal sebagai dukun yang bersekutu dengan setan. Apakah setan seperti Ki Malongge ini terdiri dari persekutuan jin dan manusia, Ki? Benar. Persekutuan manusia dan jin yang telah dikuasai oleh hawa nafsu duniawi sehingga menjadikannya makhluk yang jahat seperti Ki Malongge ini. Benar. Ternyata Ki Malongge masih penasaran atas kegagalannya tempo hari untuk menculik Sri, dan sekarang dia menggunakan jago-jago yang lebih handal. Menculik Sri? Ya. Setan dari Bukit Tunggul itu memberikan pilihan pada penduduk. Yang punya anak gadis harus menyerahkan upeti, atau anak gadisnya akan diculik secara paksa untuk dijadikan korban persembahan. Sukeji dan biadab, iblis seperti Ki Malongge memang patut untuk masuk neraka. Kita harus menghentikan perbuatan mereka, Ki. Jangan sampai ada korban jatuh lagi. Dari tadi kita sudah lama ngobrol, tapi Aki belum tahu siapa nama Ananda. Nama saya Jaka Gledek. Jaka Gledek. Silakan Jaka. Silakan duduk. Ayo, silakan dimakan. Terima kasih, Ki.
ada di mana? Dimanapun kau berada, setidak-tidaknya kau sudah aman di sini, Bunga. Bunga, sini. Duduk sini. Ya. Apa yang terjadi pada saya, Pak De? Syukurlah kau sudah sadar dan mengenaliku. Kau tadi terluka dan dikejar oleh dua orang jawara. Lalu kau jatuh pingsan. Luka dalammu parah sekali. Untung saja aku belum terlambat untuk mengeluarkan darah beku yang berada dalam tubuhmu itu, Bunga. Lalu di mana kedua orang yang mengejarku? Mereka sudah pergi ke neraka. Tapi bukan aku yang suruh. Mereka pergi sendiri. Pergi sendiri ke neraka? Iya. Maksud Pak De? Mereka tewas akibat ulahnya sendiri. Senjata makan tuan. Jadi aku tidak terlibat. Ya sudah. Biar bagaimanapun, saya sangat berterima kasih kepada Pak De yang sudah menyelamatkan nyawa saya. Tidak apa-apa. Kata si Tole, si Jaka Gledek, kita harus banyak berbuat amal, menolong orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan kita, Nduk. Kang Jaka, di mana dia? Pak De sudah mengenalnya? Maksudmu si Tole, Jaka Gledek? Iya. Wah, bukan kenal lagi. Lah, wong aku sudah beberapa hari bersama dengan dia. Apa kau sudah jumpa dengannya? Lalu bagaimana kau bisa terlibat dengan dua secunguk itu? Ya, gara-gara mau menolong Kang Jaka dari sekapan mereka. Ya. Sekarang si Tole Jaka Gledek itu ada di mana? Setahu saya, tadinya Kang Jaka mau bertarung melawan pemimpinnya, dan saya menghadapi kedua cucunguk itu. Lalu kami terpisah dan saya tiba-tiba ada di sini. Kimarungge, ki, jalan lagi, Kimarungge, ki, Kimarungge, ki, Kimarungge. Ada apa sih, Bonjang? Kamu seperti orang kesetanan saja. Celaka, Ki. Duduk dulu baru ngomong. Duduk. Nah, sekarang bilang, ada apa? Celaka, Ki. Tiga penjagal dari neraka itu. Kenapa dengan mereka? Semuanya tewas, Ki. Tewas? Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Betul, Ki. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana anak muda itu membantai mereka bertiga. Anak muda? Dia tewas dengan anak muda? Siapa dia? Tidak tahu, Ki. Ilmunya anak muda itu aneh dan hebat luar biasa. Aneh bagaimana? Hah? Ilmu macam apa itu? Tangannya mengeluarkan api seperti petir, Ki. Bangsat. Apa ini yang dinamakan ilmu petir? Betul, Ki. Guru saya bernama Haji Tan Sui Hong. Beliau yang memberi nama Jaka Gledek kepada saya. Karena menurut cerita beliau,
Di dalam tubuh saya terkandung kekuatan petir yang sangat dahsyat. Sungguh sangat sulit dipercaya. Sekarang saatnya. Terimalah, terimalah pembalasanku, Karma. Kang, ngomong-ngomong, ini malam apa, Kang? Malam apa? Kalau nggak salah, malam Jumat Kliwon. Jumat Kliwon? Apa sih? Serem ini. Kang, tapi dia ada benernya juga. Ini malam, udaranya nggak seperti biasanya nih, dingin. Saya juga dingin sekali nih. Jangan percaya sama yang begitu, tahayul. Buat saya, malam Jumat Kliwon atau malam biasa sama aja kalau memang sudah tugas. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ini yang tugas siapa nih? Lo yang semalam udah saya. Kok saya lagi? Kamu. Jupri. Kalau saya ikut keliling, siapa yang tunggu pos ini? Kamu, Kang. Tohir. Kemarin. Kemarin. Begini aja. Biar adil. Sekarang gimana kalau kita gambreng? Ayo. Gambreng kecil. Ayo. Om pimpa alayum gambreng. Hahaha. Masa lagi. Nah. Ya udahlah. Jalan. Berdua nggak mungkin sendiri. Ayo. Sekali lagi. Om pimpa alayum gambreng. Nyong mandi. Ayo. Cepat. Cepat. Ujung pokoknya. Nenek. Kamu sih. Wah, kambing sekarang. Obor. Ayo cepet, keburu malam. Kang, aman kan? Sekarang kita santai dulu. Minum kan? Sekarang minum dulu. Iya, minum dulu. Yo, minum. Ayo. Sini. Cepat. Saatnya pembalasanku, manusia terkutuk. Sekarang, Karma. Sekarang. Semua penghuni alam kubur, semua penghuni alam barzah, semua penghuni alam kegelapan, turut perintahku, turut perintah Ki Malungge. Bangkit, bangkitlah kalian semua. Oh.
Bangkitlah, bangkitlah semua hantu kentayangan, semua dedemit dan semua para siluman serta semua penghuni alam kematian. Bangkit, bangkit kataku. Bangkit. Itu yang putih-putih. Iya, orang. Bukan. Apa? Bukan. Setan. Bukan juga. Apaan dong? Jangan-jangan mereka mayat hidup lagi. Hah? Itu. Hah? Yuk. Kita ngumpet. Coba kita berhati. Ayo. Tutup hidung. Tahan nafas. Mereka mau pergi kemana ya? Kita ikut.
terimalah darah perawan ini sebagai persembahan. Perintahkan pada kalian makhluk-makhluk pengikut iblis untuk membasmi manusia-manusia terkutuk seperti si Karma. Lakukan! Come on.
Punya ilmu pukulan petir aja kan. Tapi ilmu itu tidak berhasil untuk menghalangkan mereka, Ki. Sebaiknya Aki dan Nini membawa Sri ke tempat yang lebih aman. Saya akan coba untuk menghalangkan mereka dengan pukulan yang lebih kuat. Hati-hati, Najaka. Kurang ajar. Tubuh bocah itu mengalir kekuatan petir yang luar biasa. Harus sekarang aku melihat ilmu petir yang dahsyat seperti itu. Astagfirullahaladzim. Rupanya mereka tidak bisa mati oleh pukulanku. Akan aku coba lagi. Pak! Air itu hidup lagi! Astagfirullahaladzim. Ilmu apa yang membuat mereka hidup kembali? Membuat mayat itu semakin ringas. Makanya kalau melawan mayat hidup jangan pakai ilmu, tidak akan berhasil. Selamat. Habis pakai apa dong kalau bukan pakai ilmu? Jangan sekarang ngomong pakai ini, baru lawan mayat hidup aja pakai akal. Dan macam-macam kok. Dan macam-macam apaan? Mayat! Mayat! Sejak itu saya tidak tahu di mana Kang Jaka dan kemana harus saya cari. Percuma saja kau mencarinya. Memangnya kenapa, Pakde? Wong si Tole itu tetap bertekad mengembara untuk mencari ayah ibunya. Bukan kau saja yang merasa kehilangan. Aku juga merasa kehilangan dia. Dia adalah satu-satunya sahabat yang mengajarkan aku sholat, bertobat, sampai aku bisa menikmati bagaimana nikmatnya tidur, walaupun hanya sebentar saja.
Woi, jatuh. 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 Ya. Sepertinya ada yang datang. Ada apa sih, Mat? Itu. Apa? Sebaiknya kita bersembunyi di surau sambil menunggu datangnya pagi. Benar. Setan tidak berani masuk ke tempat yang suci. Iya. Eh, tunggu dulu. Saya dulu dong. Ampun. Jangan takut. Bangun lagi sana. Ada apa yang membuat Kisanak ini lari ketakutan, ha? Ada mayat-mayat gentayangan dan ngamuk, ya, ya. Betul, Den. Jumlahnya banyak. Dan mayat-mayat hidup itu tidak bisa mati, Den. Tenang, Pak, tenang. Tentu saja mayat hidup itu tidak bisa mati. Karena memang mereka sudah mati. Mana mungkin bisa hidup lagi? Di mana ada mayat hidup gentayangan, ha? Di rumah Ki Karma. Tidak jauh dari sini, dekat pohon besar, dan dekat sungai, ya. Aku jadi penasaran, bagaimana rupanya mayat hidup itu. Ayo kita ke sana. Ayo, Bapak antarkan ke sana. Terima kasih, Neng. Lebih baik saya tunggu di sini saja, ya. Bener, Neng. Aman di sini. Sudahlah. Ayo, Bunga. Kita lihat ke sana. Ayo, Pak De. Gak tahu. Saya gak percaya omongan kita, ya. Tampaknya si Tole kewalahan. Bunga, kau tunggu di sini, ya. Aku akan menolong si Tole. Paman, Tole, jangan kau gunakan tenaga petirmu. Hancurkan kepala mereka dengan pedangmu. Ayo. Baik, Paman. Aku belakangmu, Tole. Thank you.
merusak semua rencanaku. Aku harus turun tangan sendiri. Ternyata anak itu terlalu kuat untuk mereka. Paman, syukurlah paman segera datang untuk menolong saya. Terima kasih paman. Ya. Tole. Kita memang ditakdirkan untuk bertemu lagi. Tole, kau hebat sekali le. Ki Karma, perkenalkan ini paman saya, Paman Radiakso. Paman, ini Ki Karma, pemilik rumah ini. Oh, iya. Terima kasih atas pertolongan di sana. Iya. Dan ini istri saya, putri saya. Oh, Radiakso. Masih ingat sama aku, Karma? Sudah kuduga. Ternyata kau masih penasaran untuk membantai kami. Itu karena kau keras kepala. Maka kau harus menerima akibatnya. Saat ini juga kau harus mati. Setiap insan mati hanyalah soal waktu. Demi Allah dan atas kehendaknya, aku rela untuk mati. Tapi jika kau yang menghendaki aku mati, aku berpantang untuk mati. Kalian tidak perlu khawatir. Aku akan bertindak. Aku tidak apa-apa, Bu. Kau
pertarungan tenaga dalam yang sangat tinggi dan dahsyat. Ya. Ini adalah pertarungan antara hitam dan putih. Nampaknya Ki Malongge bekerja sama dengan makhluk angin. Oh. Citole kelihatannya terdesak. Wah, aku cemas dengan keadaan Citole. Ya, nampaknya kendali dipegang oleh Kimalonggo. Ayo teruskan Tole. Katakan, siapa namamu anak muda? Sebelum ku ramuk tulang-tulang. Namaku Jaga Gledek. Jaga Gledek. Rupanya kau bingung juga, Ki. Jaka artinya putra. Gledek artinya petir. Jaka Gledek artinya putra petir. Kau sendiri siapa? Cecunguk? Atau kau adalah anjing penjilat kompeni Belanda? Bangsat! Tutup mulutmu! Atau ku robek-robek mulutmu, monyet kecil! Oleh, biar paman yang menghadapi dia. Manusia iblis itu harus dilenyapkan dari muka bumi ini. Kurang ajar. Tua bangka tidak tahu diri. Astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwata illa billah. Syukurlah semuanya telah berlalu. Alhamdulillah. Kita sudah mengalahkan setan yang hendak menghancurkan kita. Karena hari sudah larut, lebih baik kita istirahat di dalam. Tunggu.
aku juga. Iya, silakan. Betul, Nak Jaka, dan di sana tidak tinggal dulu di sini untuk beberapa hari hingga Nak Wulandari sembuh. Terima kasih, Ki. Biarlah adik Wulandari untuk sementara beristirahat dulu di sini sambil memulihkan kesehatannya. Saya sendiri masih banyak tugas yang belum saya selesaikan, Ki. Kalau aku masih banyak yang harus aku tebus. Supaya penyakitku bisa sembuh, aku harus tetap berkelana untuk mendapatkan obat itu. Bukan begitu, Toleh? Ya. Benar, Paman. Baik lagi. Nini, adik Sri, saya mohon pamit dulu. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di lain waktu. Amin. Adik Wulandari, jaga diri kamu baik-baik. Baiklah, Ki. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Mari. Ya. Oh,
Bangkit! Bangkitlah Kimalongge! Aku datang untuk menjemputmu, Kimalongge! Memanggil Dewa Petir, datang.
kehidupan abadi. Datanglah, bangunkanlah. Dewa Petir telah menitis ke dalam tubuh Ki Malonggi. Bangun Ki Malonggi. Bangun. Bangun. Membawamu pada kematian, secepat kilat telah terlupakan.